Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello Boybers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang olah quest achievement olah, dan juga kalian bakalan dapetin luxury box di chapter ketiga. Nah, di chapter ketiga ini gua mau review di mana hasil dari kunci yang harus kita butuhkan untuk luxury box-nya itu kayak apa ya, guys. Dan juga kalian harus cobain. Nah, untuk quest di bagian ini kalian buka yang book ya. Gua pakai Redmi 9 di Genshin Impact ini. Lalu gua kalau record emang gua buat burning hike ya. Nah, ini di chapter ketiga ya, guys. Kita masuk ke chapter ketiga. Kita lihat di bagian bawah yaitu olah 3 bahan masak. Nah, di sini kalian juga bakalan dapetin achievement dari bagian kita masuk achievement juga, lalu di bagian 50% olah seri 1. Nah, di seri 1 ini kita bisa dapetin dari Odomu. Quest dari Odomu berhasil melakukan pertukaran budaya dengan Helcore di bahasa manusia. Nah, di sini kalian harus nemuin anak kecil satu untuk bukain, dia bakalan ngajak bicara kita. Lupa gua namanya itu siapa, tapi bakalan dapetin itu. Nanti gua share lagi di beda video ya. Nah, di sini kita masuk ke chapter ketiga bagian bahan masak yaitu untuk luxury box-nya ya. Di chapter ketiga ini yaitu kalian mengolah bahan masaknya itu, kalian bisa pergi ke tempat lokasi kayak gini, guys. Nah, di bawah sana itu ada monster kan. Nah, di bawah sana itu ada monster-monster. Di situ kan ada buat kita masak-masak ya. Jadi kalian pergi ke tempat monster, kalian bahan masak, di situ ada atas sama bawah. Nah, yang atas itu kan buat HP kayak gitu kan. Kalian buat yang bawah yang kayak ada floor kayak gitu. Di sini ada enggak ya hasilnya? Kita cari. Nah, untuk bahan makanannya, tes makanannya kan langsung yang atas ya, bagian yang jadi. Kalau kalian buat masakan kan otomatis di sini menunya ada dua ya, di bawah ada dua. Nah, di situ kalian buat kayak floor kayak gitu. Nah, kalian buatnya itu usahakan tiga tempat, tiga lokasi dari monster-monster berikut ya. Dan secara otomatis kalian bakalan udah kelar untuk mengisinya di chapter yang ketiga ini, bagian olah masak, guys. Nah, diolah 3 bahan masak ini bakalan kelar nanti. Oke, langsung aja kita dapetin kan. Setelah kita selesai dari chapter ketiga ini, kita bakalan dapetin buku dari key-nya itu. Nah, kita buka tempat lokasinya ini udah gua kasih tempat ya. Jadi udah aku udah petain juga di maps. Kita akan dapatin luxury box-nya. Kita harus butuhin satu buah Monstrous Strand of Depths of Key. Nah, kita buka dulu di sini dan apa yang terjadi? Oh my god. Bukanya segelnya itu keren banget, coy. Oke, kita masuk, kita buka luxury chest-nya. Dan akan mendapatkan apa aja ini? Oke, Arena Sigil Mora. Artefak Guide of Resistance bintang 3, Traveling Doctor Medicine Pot bintang 3. Wow, dapat apa ini? Berserker. Oke, langsung aja klik-klik ya. Jadi kita bakalan dapetin artefaknya dari luxury box ini tuh, guys. Old Mare's Pal. Oh, udah dapat ya. Dan kita langsung aja kita coba untuk cek di bot bawahnya ini untuk melihat lokasi bahan masaknya tadi ya. Oke, kita pergi ke bagian bawah ini untuk lihat lokasi bahan masaknya. Sup. Oke. One Punch Man. Wow. Udah kelar semua ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian masak, guys. Di bagian masak ini kalian buat yang bawah. Nah, bahan-bahan masak ini kalian olah. Cara otomatis
3 tempat lokasi secara beruntun kalian langsung buat, itu bakalan bisa dapetin olah questnya udah kelar. Untuk membuka chapter ketiga, masuk ke chapter keempat, lalu kalian bakalan bisa masuk untuk dapetin luxury box chestnya itu tadi guys. Kita ambil aja, kita ambil. Nah kita ambil. Jadi buat dapetin crab rose dan jam ini bakalan gua share di lain video. Kalau kalian belum dapetin item-itemnya ini, kalau kalian jalan-jalan ya. Jadi tempat they give dari orang, langsung ke NPC orang-orang kayak gitu guys. Oke. So kayak gitu aja untuk luxury box chestnya yang kita dapetin ini guys. Jangan lupa bahagia untuk dapetin luxury box chest dibuka di chapter ketiga juga. Jadi ini questnya sangat bermanfaat. Mungkin kalian yang masih bingung, olah 3 bahan kok belum kelar sih di tempat satu lokasi. Nah itu kalian membutuhkan 3 lokasi dalam satu tempo. Kalau mau langsungin kelarin quest ini ya, langsung bakalan boom dapet. Dan jangan lupa untuk dipetain luxury box-nya karena nggak ada di peta ya. Jadi kalian harus petain sendiri luxury box-nya itu. Jadi biar kalian lebih mudah untuk mencarinya itu guys. Oke, so kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.